dimasak oleh Marsha sendiri loh. Ayo ayo beli-beli, enak loh. Mangga-mangga. Ayo mari beli, mari beli. Ayam bakar gurih nikmat. Ayam bakar, ayam bakar. Wah, ayam bakar tuh, Mbak. Ayo nyobain yuk. Ayam bakar, ayam bakar. Permisi, Bu. Ya. Apakah ayamnya sudah buka? Iya, Bu, sudah buka. Silakan duduk. Iya, Bu. Silahkan, mau pesan apa? Menunya apa, Bu, ini? Ada ayam bakar, Bu. Mau berapa porsi, Bu? Oh, ayam bakar. Oke, aku mau 2 porsi. Kamu ayam bakar, kan? Iya, ayam bakar. Ayam bakarnya 2 porsi, Mbak. Siap, Bu. Minumnya apa ya? Mau yang manis-manis aja, kayak mbaknya yang jual. Apaan sih, Bapak nih godain mbaknya? Bapaknya bisa aja. Teh hangat aja ya, Pak. Baik, mbaknya yang manis. Ih, gemes deh sama mbaknya. Ini Pak, silahkan. Ya. Bentar, Pak. Aku foto dulu. Alah, Mama ini. Upload sosmed, Pak. Jangan dimakan dulu, aku foto dulu, Pak. Mama ini kebiasaan. Sebelum makan itu berdoa dulu, Ma. Bukan upload sosmed. Dasar Mama sosmed. Ah, biarin, Pak. Kan bisa bantu-bantu mbaknya promosi, ya enggak, Mbak? Iya, Bu. Terima kasih sebelumnya. Tuh kan, bisa bermanfaat, Pak. Buat orang lain, enggak? Terserah Mama aja deh. Udah belum sih, Ma? Udah lapar banget ini. Udah, Pak, silakan dimakan. Aku mau update dulu. Facebook dulu. Habis itu IG. Langsung upload. Wah, yang nge-like langsung banyak. Biar promosi sama mbaknya nih. Aku balik dulu ah komen. Jalan Mangga, Gang Duren. Nomor ini sampingnya apa ya ini? Samping depannya ada pohon mangga. Depannya ada pohon mangga. Nah, biar mbaknya tambah laris deh. Oke. Mantap ya ayamnya. Iya, Bu. Terima kasih. Silakan dinikmati. Ini buat Ibu. Ini chefnya siapa, Mbak, yang masak? Mbaknya sendiri ya? Chef Marsha, Bu. Saya sendiri. Ini buat bapaknya. Enak. Kenyang. Masih mau makan, kamu udah habis. Wah, enak beneran. Pesenin makan 2, nggak pakai lama ya. Iya, Mas, mohon ditunggu ya. Kok panas bener sih, Bu? Lain kali kasih AC apa? Panas nih. Ini kan di tempat terbuka, Mas. Nggak perlu AC. Tapi panas nih, Bu. Iya, Mas, nanti kalau sudah ada rezeki aku kasih kipas ya. Lama banget sih, Kak. Bikinnya bikin kesel deh, Kak. Iya ya, masih dibuatin sama mbaknya. Udah kepanasan nih, Kak, aku. Biasanya kan kita makan di tempat ber-AC. Iya, sabar. Ih, Pak, sombong banget. Cepet dong, Mbak, adik aku udah marah nih. Oh.
A few moments later. Ini mah. Yeye makan. Permisi Pak, saya mau minta makan. Satu bulan belum makan Pak. Ini apaan? Sana sana sana. Belum makan jadi hilang. Pak, saya belum makan soalnya. Iya tuh Kak, udah degil banget. Pakai deket-deket ke sini lagi. Udah sana sana. Sini sini Mas, biar saya belikan. Tunggu di situ dulu Mas. Mbak, tolong bungkusin masnya satu aja. Nanti saya yang bayar, Mbak. Wah, Ibu baik banget. Nanti saya diskon, Bu. Apa? Bungkusin aja buat masnya. Ini, Pak. Wah, terima kasih, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Silakan dimakan, Pak. Ya udah, kalau gitu saya permisi, Bu. Sekali lagi, makasih ya, Bu. Ya udah, saya berapa, Bu? 3 porsi sama bapaknya tadi. 60.000, Bu. Tapi, Ibu, aku diskon jadi 50.000, Bu. Loh, jangan, Bu. Saya tetap bayar 60.000, Bu. Ini. Gak apa-apa Bu, saya juga pengen beramal kok Bu. Oh ya udah kalau gitu Bu, nanti saya bantu upload sosmed Bu, dagangan Ibu, biar dagangan Ibu tambah laris. Ini Bu, terima kasih ya Bu. Oh iya, sama-sama. Semoga rezekinya Ibu tambah lancar. Amin. Ah lebay mereka aja. Ya Kak, lebay menye-menye. Berapa Mbak? 40.000 Mas. Nih. Ya, ya. Pakai mogok skala nih motor. Aduh Kak, tadi disuruh bawa mobil aja enggak mau. Panas nih. Iya deh. Tadi Kakak pikir cuma deket aja. Permisi Mas, motornya mogok ya Mas? Enggak. Udah tau mogok, pakai nanya lagi. Coba aku bantu benerin Mas. Alah, kamu apa bisa? Saya coba dulu ya Mas. Mana mungkin ya. Bisa ya ternyata. Wah, Masnya ternyata pintar, Kak. Makasih, Mas. Oh, iya, Mas. Mas, jangan memandang rendah orang dari penampilannya. Dan jangan lupa bersedekah, Mas, untuk orang yang membutuhkan. Karena kita nggak tahu, Mas. Suatu saat kita juga butuh bantuan orang lain. Iya, Bu. Maaf ya Mas. Saya juga minta maaf ya Mas. Gak apa-apa kok Mas. Saya permisi dulu. Nah gitu kan cakep.